Guys, kalian wajib punya ini alat adalah pengering kuas. Jadi kalau kalian mau cuci kuas, kalau misalnya di apa di ilap pakai tisu atau di press gitu ya, atau dijemur di bawah sinar paparan matahari, itu kadang-kadang bikin kuas kalian cepat rontok. Nah, perawatan kuas itu juga wajib kalian tahu ya. Salah satunya kalian harus mengeringkan kuas ini menggunakan spin atau mesin ini, guys. Nah, ini kan Kak Ira akan buktikan. Sekarang ini Kak Ira basahin dulu kuasnya. Ini tuh apa sebenarnya membuktikan bahwa memakai alat ini tetap cepat kering. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kalau misalnya mau dikeringkan di bawah sinar matahari atau tisu butuh waktu lama. Nah, dengan alat ini aja sekalian tekan, kalian hanya butuh beberapa menit aja, nggak sampai 1 menit juga. Sudah kering.